Assalamualaikum. Tiga, dua, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Saat ini saya sedang berada di perjalanan menuju ke kebun saya. Nah teman-teman, kebetulan saya ingin melewati rumah seorang anak yang jago makan rica. Ikuti saya. Saya akan menemui anak ini, oke? Kita akan melihat anak ini seberapa jagonya ya makan rica. Mudah-mudahan dia ada di rumah. Daerah sini tidak ada perumahan ya teman-teman. Kiri kanan jalan yang ada hanya pohon kelapa. Nah di depan sini sudah ada kelihatan rumah. Mana ya rumahnya? Kalau menurut informasi di sekitar sini ya teman-teman, di sebelah kanan ada dua rumah, kemudian di depan sana ada kios, sebelah kiri juga ada dua rumah. Jadi kita masuk saja di rumah ini. Ada anak di luar ini, saya lihat terbuka ya pintunya. Assalamualaikum. Mana bapak dek? Di gunung. Oh ke gunung. Nah, teman-teman yang punya rumah ada ke kebun kata. Oh ya dek. Boleh saya duduk sini? Boleh. Iya. Nama siapa? Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Terus yang satu? Arul. Iya Arul. Arul dan Rizky, mamanya dari tadi kah ke kebun? Dari tadi pagi. Kira-kira bisa ditunggu kah? Jam berapa biasa pulang? Malam. Waduh. Teman-teman, kayaknya nggak sempat kita ketemu dengan orang tuanya. Dek, begini dek, saya mau tanya. Menurut informasi ada kata anak-anak di sini yang jago makan rica. Oh, jago makan rica. Yeah. Oh, siapa tadi? Rizky ya? Rizky? Iya. Yeah. Rizky jago makan rica. Rizky sudah umur berapa Rizky? Umur 13 tahun. 13 tahun. Sekolahnya di mana? MTs Gede Singgah. Oh, MTs. Oke, sudah kelas berapa nih? Kelas 2. Sampai berapa rica bisa dimakan ini, bisa ditahan? Sampai 10. 10 bisa? Iya. Kan main teman-teman. Sampai 10 rica bisa dimakan teman-teman. Sorry teman-teman. Kita menyebutnya rica di sini yang sebenarnya adalah cabai maksud kami ya. Ada enggak rica di sini? Enggak ada. Oh, di mana ada? Ada enggak cabai yang nanam cabai di sekitar sini, Dek? Ada di bagian sana. Oh, di bagian sana. Jauh enggak dari sini? Jauh? Enggak juga. Tidak. Saya ingin buktikan apakah betul adek betul-betul bisa makan rica sampai 10 biji atau bagaimana? Bisa? Kalau memang bisa, saya akan carikan rica. Bisa? Iya, bisa. Bisa. Tunggu saya di sini ya. Saya ke sana dulu. Oke, teman-teman. Yo. Tunggu saya di sini, Rul, ya. 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 Teman-teman, kita akan carikan rica. Oke. Okay. Nah, teman-teman, di sebelah kiri ini banyak tanaman rica ini di depan. Ya, teman-teman, jadi untuk mengetes anak ini kita akan ambilkan rica di sini ya teman-teman. Di sini ada beberapa rica ya, pohon rica. Ya, jadi kita ambil ricanya di sini. Ya, kita petik aja. Ya, teman-teman. Cuma tidak ada yang merah ini. Tapi tidak apa-apa. Tidak ada yang merah. Ya, kita petik saja ricanya. Cabenya ini cabe putih ya. Nah, seperti ini. Ya, kita ambil
Nah, ini ada yang merah juga ini. Kita ambilkan yang merah. Sudah berapa ini? Ah, sudah 5. 5, masih ada yang merah. Ini. Merah. Oke. Kita akan coba nanti tes dulu yang mentah dulu ya, nanti kita teskan. Ini sudah lumayan, teman-teman. Ya, oke. Teman-teman, kebetulan saya bawa kantongan di sini. Isi di kantong saja. Mungkin ini sudah cukup ya, teman-teman. Yuk. Kita menemui anak ini. Kebetulan tanaman merica tadi tidak jauh dari rumah anak ini. Jadi Rizky, ada berapa rica ini? Lebih 10 rica yang sudah saya sediakan. Jadi untuk langkah pertama untuk mengetesnya, saya ingin adik makan cuma satu saja dulu. Bisa? Cuma satu saja dulu. Nah, teman-teman, ini ricanya. Kita coba kasih dulu satu, bisa gak dek? Satu saja dulu. Tunggu, begini. Sebelum adek makan, saya mau adek berjanji tidak akan marah sama saya kalau misalnya rica ini pedis ya, ya? Jangan marahi saya ya. Oke, jadi kita lihat teman-teman. Sekarang satu, rul. sini rul. Di dekatnya situ, duduk situ. Situ. Ya, sekarang kita coba tes deh. Saya hitung sampai 3 ya. 1. Coba kasih lihat dulu di kamera dulu. Kasih dekat dulu di kamera. Betul cabenya ya, cabe. Ya, asli. Yang mentah biasa, kalau yang mentah tetap pedis juga ya. Kalau makan rica tetap pedis. Oke. Okay. Dalam hitungan 3 2 1. Oke. Okay. Coba. Bukan main. Teman-teman. Udah pedis? Pedis tapi bisa tahan? Iya. Pedis? Pedis. Pedis. Tapi bisa ditahan? Iya. Bukan main, teman-teman. Saya sendiri, teman-teman, tidak tahan makan rica dengan seperti ini. Kalau kau urur, bisa kan juga? Masa kalah sama adik? Untuk sesi selanjutnya, kira-kira sampai berapa bisa dimakan? 2 lagi? Iya. Mau coba 2 lagi atau? 10. 10? Iya. Bisa sampai 10? Iya. Bukan main, teman-teman. Bisa sampai 10 katanya. Oke, silakan. Pilih cabainya yang tidak pedis ya dek ya. Pilih yang tidak pedis. Mana pedis merah dengan yang mentah? Ya, sama. Sama saja pedisnya. Coba berapa situ? Berapa? 5. Coba kita kasih lihat dulu 5. Enam, tujuh, delapan,
8 atau kurang ricanya masih ada 9 10 sampai nih ya. sudah sampai ya teman-teman. Coba kita lihat sampai 10 rica bisa dimakan oleh si Rizky. Rizky sudah berumur berapa tahun tadi? 13 ya? Sudah hampir 14 tahun. Oh, menghampiri 14 tahun. Ini sudah termasuk dewasa. Sudah punya cewek? Belum. Belum. Belum ada. Jangan dulu ya, Dek ya. Oke, teman-teman. Kita lihat dengan hitungan sampai 3. Saya mulainya dari 3. 3 2 1. Teman-teman. Bukan main. Coba kita lihat reaksi mukanya. Ada nggak rasa pedis? Bukan main, teman-teman. Coba, sisa berapa? Tinggal sepotong. Nggak usah makan itu, Dek. Nggak usah makan itu. Sudah. Itu sudah lumayan. Coba, bisa. Bukan main, teman-teman. Bukan main nih. Inilah. Siapa ya yang viral itu ya teman-teman. Rizky akan menggantikan posisinya. Coba lihat yang tersisa dimakan tinggal separuh, sedangkan kita lihat raut mukanya seakan-akan tidak merasakan pedas. Coba lihat teman-teman, tersisa ini dan sudah tertelan semua. Nggak pedis? Nggak. Bukan main. Rizky, selamat Rizky. Anda berhasil memakan rica yang umur anak 14 tahun. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.